يا رب صل، يا رب صل، يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والامثال الذي بين لعباده الحرام والحلال واختص من عباده فمنهم الاقطاب والانجاب والابدال والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال. وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي امين يا رب بال ثم تامه عَلِمُ alim ulama حَبَائِبَ، habai para sepuh bini sepuh wabil khusus tumateng sedanten durriyah sohibil haul bahyai Asnawi ingkang mugi-mugi tansah diparingi ilmu ingkang manfaat diparingi ilmu ingkang barokah lan saged nerusaken perjuangan dakwah beliau di kota kudus ini khususnya dan muki mugi pondok pesantren beliau keluar darinya para pewaris kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang kawula muliakan setonton para hadirin, hadirat kaum muslimin muslimat, para santri santriwati, Enggak muki-muki tansah dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula lan panjenengan sampun mirangaken manakib sirah sejarah hidup sahibil haul bahyai Asnawi. Mugi-mugi Gusti Allah menghujankan rahmatnya di majelis ini. Sebab wonten riwayat menyebutakan dan zilur rahmah. Ketika orang-orang soleh niku ceritane disebut medun rahmat saking gusti Allah. Goro-goro rahmat niku insya Allah hadirin Dungo kulo kali panjenengan sedoyo niku dikabul gusti Allah. Amin Allahumma. Tadi nek seorang soleh niku disebut agen nyasmani medun rahmat. Mafhumul mukhalafah nek jenengi wong sing soleh disebut menghambat rahmat. Makanya Kuloh badengi jazai panjenengan sedoyo. amalan ingkang sampun kula tampi saking guru kula untuk agar hujan tidak turun. Jadi kon dadi pawang udan maring ini. Nggih, kula niki diparingi ijazah nek iki diwaca udan deres diwacani insyaallah man mandeg Apa niku ayate surat Al-Lahab Dadi abula habiqi cangkeng eleke wong iki, iki. sampe udan diwacano jenenge mandeg udane Eh jadi Wong soleh niku nek disebutakan riwayati medun rahmat saking gusti Allah. Tapi nek wong gak soleh, wong sing dimurkai gusti Allah menghambat turunnya rahmat. Lah rahmat niku dibagi dua, hissan wa maknan, hisin rahmat niku udan. Maknawi rahmat adalah ihsan min Allah. Jadi rahmati gusti Allah, ya. Artinya rahmat niku nopo, rahmat itu kalau di manusia rikotul galeb tak tadi wal ihsan lunaknya hati yang akhirnya dengannya memberi makanya bismillahirrahmanirrahim arrahman arrahim mustaq rahma arrahmaniku rikotul galeb tak tadi tafadul wal ihsan la yasuluh lillah rikotul galeb karena tasyabuh bil insan jadi apa langsung goya tuhulillah at walihsan. Jadi rahmat itu gara-gara rahmatnya Allah turun kebaikannya Allah turun tafadzul ke dermawanannya Allah akhirnya dungokulah kali panjenengan niki gara goro rahmat medun ditambi gusti Allah nggak ngoten. Niki untunge ngadak nohol turun rahmat untungi hadir ke orang-orang yang soleh. Niki wonten riwayat di suatu negeri niku tertimpa gohat gohat niku nopo kemarau orang medunudan berbulan-bulan resah Istisqo kok ping pitu gak mudunudan ping pitu sampai kesel wong istisqo kok ini jadi wong wong iki terawih apa istis kok iki. Kok ya gak medun-medun udan. -medun kok ya subhanallah wonten gharib. Gharib niku orang asing yang lagi lewat di negeri tersebut. Tanya wonten apa niki kok istis kok bala balik. Ngapunten niki desa kena musibah. Musibah apa? Musibah gahat. Kemarau, gak Niki donutan, setengah mati niki tanduran, ini, sawah niki wes layamu, mutu walayahya, nih gak mati gak urip siapa opo Terus katanya dia gini, nek aku sing dungo kinten kinten sampean setuju no Pikiran nih, raimu. Wong satu kumpul istis, kok gak mau donutan siji gak jelas mana? Ya wis sak karepe ta dungane niku ditampi Gusti Allah. Napa ndonga napa? Ayo selawat apa? Ayat napa? Wis gak usah selawat, gak usah ndonga macam-macam. Aku tak dungo, aminono. Nggih, Dungo Ndonga ngoten iki. Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras iskiha ula'in innas. Ya Allah berkata wonten sing wonten teng sirah niki turunken hujan untuk mereka ya Rabb. Langsung hadirin panas oh, niku berubah mendung. Enggak sampai 10 menit udan deres. Wong-wong bingung hadirin. Niki dongane gak jelas. Berkate sing wonten sirah kula niki ya Rabb. Dukno udan. Maka mereka bertanya ngapunten Gusti, ngapunten Pak, kalau pada tanglet sing dek sirahmu iku apa? Kok sampean tawasul lembek sirahmu? Kemudian beliau menjawab Inna fi roksi ainan. Sesungguhnya di kepalaku wonten sirahku niki wonten kalih moto meripat. Tandurani ila abiyazid al-Bustami. Tahun delok Abu Yazid Al Bustami. Maka kulo tawasul ya Allah berkat moto sing mate sing nate ningali mandeng Abu Yazid Al Bustami turunkan hujan ya Rob. Udun udun. Makanya kata Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad dalam kosidahnya fawa asafi in mutu min qabli an aro wujuhan alaiha nura ilmin wa khasyati dan yo aku iku sampai mati moto kumboten angsal kesempatan mandeng para awliya ya Allah Niki fadilah lan keutamaan duduk dengan para wali Allah mandeng para wali Allah makanya nek wonten habaib alim atau hab kiai soleh alim ngaji teng kudus para nono eman motomu iku eman apa mana bendino delok tv sinetron itu ustad nih mau sing delok gak jelas belas it's my dream culek ini motomu is my dream Mbok delok itu gak jelas belas. Artis-artis ya Allah sing genah itu wong piro. Ambean kurang jelas, urip kok ngurusi si artis, artis anak sunat, di, artis rabi di Siarno, pegatan, di, si aku petako, artis ini mbak Yumua, Lelah pokon ribut, pegatan ribut, tuh cak ngomong kon garu artis. Sampai niki punya pikiran dan otak disibukkan sesuatu yang gak manfaat. Ini mending pengajian, nuntut ilmu, lan mendengarkan kisah orang-orang yang soleh manfaat medun rahmat. Utama. Wonten riwayat maleh kalau ini berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani ini ku lewat kuburan. Sampai wonten kuburan niku hadirin, teng kuburan niku. Mirangaken wonten tiang sing disiksa. Waduh. Ceplok, waduh, kuaploki malaikat. Ditabok ini. Jadi Syekh Qadir Qadir Jailani ini, sinten tiangnya yang dikubur dan beri Fulan ibnu Fulan, wahai Sultan ulawliya, erojone wali, niku Fulan dikubur, buwetik bien. Jaman nurip sembayang gak tahu, subuh jam bolu. Nih, posoan Ramadan ya gak poso, dek jadi ngombe ya. Riwayatnya gak jelas niki, ngaji omoh. Wes akhirnya mati nih niku disiksa. Tapi kata saya begitu jalan wali Allah niki ngomong tani. Hal rohani tahu gak hadir majelis kulo delok kulo. Mau tenate majelisnya sampean ya gak tahu majelis konser di koma. Pengajian solawatan gak tahu. Nek kafe masya Allah iktikaf nang gini kafe ini telung jam. Nye. Kemudian hal ahabani cinta nggak sama saya dia, nggak, nggak kenal kok. Ya Allah emani. Kula niki badhe syafaat teng Gusti Allah supaya disepurani niki utiyang niki. Terus wonten nyeletuk, wahai Syekh Qadir Jailani, saya pernah menyaksikan satu hal. Napa niku? jenengan nanti lewat kali murid-murid jenengan terus lemah niki debu niki terangkat debu niki terangkat orang ini ada di gunung lihat sampean tanya niku sopo melaku rombongan nih sampai debu terangkat oh itu Syekh Abdul Jailani dan murid-muridnya langsung Syekh Abdul Jailani mengatakan ya Rob berkat debu sing munggah gara-gara sikile jaranku kula nyuwun syafaat jenengan ya Rab, damel ngangkat azabe wong iki farufi al azab gara-gara ndelok debune si Abdul Qadir Jailani diangkat siksolan azabe bingung sampean iki dalile ndi Dalam kitab Majma'ul Bahrain lil ilmana kibil imam ibni Zaid. Niku disebutkan wonten asar hadis. Walaupun hadis ini tidak kuat, tapi ada boleh dipakai fadha'ilul amal. Suatu saat malah ekat niku nimbang amalane hambane gusti allah. Faroh jahat ala hasanatihi kaboten duso ambek kebaikan. Badai dilebetakan tentang rokok, kare malaikat mangkane cuk kakehan pola urip itu. Ha kene lak jambak metu neraka. Digawa dijewer ate dilebokno neraka. Gusti Allah dawuh teng malaikat, "Malaikat, adrek abdi fulan, malaikat tulungono hambaku iki." Ha? Wonten napa, Gusti? Niki ahli maksiat. Tulungono. Adrek. Fasalhu. hal jalasa ala majlisi alimin fid dunia fa idha jalasa ala majlisi alimin fid dunia adkhil hul jannah bisyafaati takonono tau hadir acarani wong alim ngaji teng poro ulama poro kiai poro habaib no pemboten nek nate hadir lebok no suarga berskat syafaati wong alimiku waduh begitu malaikat waduh untung kon sepi masih sepisan itu tahu selego ditakoni emas eh mas, di dunia tahu hadir majelis ulama mikir tak tahu oleh bal-balan mesti koma delok pimpong bulu tangkis konser dangdutan goyang patah-patah saiki patah-patah kabeh tugel-tugel kabeh awakmu ya, muda ini kuburan ngono. Gak tahu. Sing belas gak tau Uripmu gak tau hadir majelis ulama belas. Ya Allah ya mani. Coba tahu mlebu swarga. Kembali kepada Allah. Ya Rob anta a'lam bihali abdik. Ya Allah jenengan lebih tahu keadaan hamba jenengan. Terus gak tau salah-salah jawab. Gak tahu ya Rabb. Katanya Allah, salhu ya Jibril, tak konono mana malaikat. Hal ahabba aliman fi dunia. Di dunia ini aku tahu cinta, sampai ulama apa aku, gak usah hadir majelisnya, lihat majelisnya, doa-wa kesuwen. Ngaji apa menek nek jurumia, turu tak sampean. Ngelu kena nahu niki. Wes hadir repot, doa kadang kadang ngono. Ulama yang majelis majlis mari subuh, lah wong-wong iso jam 8 kok. Ngi, terus gak iso aku gak wis gak usah hadir majelis. Hal ahaba aliman, pernah gak mengidolakan ulama. Nek omae ono foto ni Kiai Habaib napa mboten? Nek tau to handphone ini ki handphone. Nek handphone mbok delok foto ni Mbah Yai Asnawi, foto ni niku foto ni Habaib ulama wis lebokno di telok be malaikat, di handphone di dibuka, utune Ronaldo mbek Messi radhiyallahu anhum dijengkukno mbek malaikat goblok kene iki nggih mbok yang pinter titik ngidolakno wong sing gak jelas kabeh ngene ya rob anta a'lam bi hali abdik gak tahu ngidol anu ulama wala habaib gak tahu ya rob gak tahu hadir hol-hol mboten nate ya rob bisa, ya apa? Dilebuk dengan rokok ya Rob. Terus keregetan malaikat ini. Katanya Allah, salhu ya Jibril ojo si takonono. Hal jala sa'ala ma'idatin wa fiha alim. Terus nginai takonono, tau mangan bareng wong alim apa gak? Mau enak kan? Ngaji yo ya males, ngidolak no ya gak? Terus mangan bareng. Kemudian turun malaikat takon, kon tau mangan bareng di ulama no pembuat. mangan bareng gak tahu. Mosok belas. Lah wong sabone kafe mosok no kiai jagongan nek kafe ya. He? Gak mungkin. Terus ya gak tahu aku gak urip gak tahu mangan bareng. Mangane kula ningali ustad-ustad iki ya Allah. Kuru-kuru gak tau diundang mangan rupane nek kudus ya. Repot lho wong kudus mlebu surga lek ngene carane. Nih. kiai kiai ini ku sampai nundang mangan, ono keutamaan ngundang mangan kiai, tapi lek ngundang mangan kiai yo ya minimal yo ya kambing lah, ojok lentok rek, tahu telur, waduh sate kambing, terus gak popo kena kolesterol, hadirin. Sampai makan bareng ulama ada keutamaannya menunjukkan dia khidmah kepada ulama. Yes, kalau itu dua, cok lali ngundang ngong, wong alim, undang mangan. Mungkin mungkin tahun ngarep aku ini lemu kabe sih, ngarep ini. Kemudian setelah itu malaikat naik lagi ya Rob tidak pernah. Gusti Allah tanglet malik. Salhu ya Jibril an ismihi wa an ismi abaihi. إِذَا وَافَقَ إِسْمُهُ إِسْمَاءَ عَلِيمٍ أَدْخِيْهُ الْجَنَّةِ بِشَفَاتِهِ Orang apa? Tako nono jenengi ya wis? Nek jenengi Asnawi lebak nus warga bareng mba Asnawi. Wis ah? enak ah? Itu tako malaikat. Eh hey mas, siapa jenengmu? Joni. Waduh. jeneng Joni, toni jeneng Tony lah gak jelas. Kalau nate bib nama anak saya Tony, terus gimana? Dikasih tambahan Muhammad Tony atau siapa yang supaya ada artinya tambah no apa? A'udhu billahi Tony rojim. Lho apa? Coba jenenge Asnawi, melebet suarga bareng Mbak As. Coba jenenge Muhammad melebet suarga berkat Kanjeng Nabi. Bapak jenenge Jamal mulu menyurga bareng Habib. Enggak trimo sampean. Sing ceramah iku aku sak karepku contone apa. Nek nah, enggak trimo buyar aku muleh saiki. Wes Lah jenenge Joni, Mbak malaikat. Ya rab. Joni Allah. Mbuh Tahu-tahu Allah berfirman. Jibril, atkhilul jannah. Joni lho ya rab. Lebokno. Lebokno surga. Kemudian Dari malaikat, oh, malaikat mau tenati tentang Gusti Allah langsung dilepuk surga. Eh, hey John, John, semua puegon kan cepetan sesuai-sesuai kon. lepatakan suarko, gumun malaikat. Cun, oh, kok semua bersurko, yuk, ya, loyo opo. Jibril ditimbali Gusti Allah, Jibril. lima lima dah, Kenapa aku perintahkan kau memasukkan dia ke surga? Kalau Allah anta a'lam hali abdik ya Rabb. Masya Allah malaikat. Kau yang lebih tahu keadaan hambamu. Rungokno. Jibril. Inna hu kana fi dunya yuhibbu rojulan. Wadhaka rojul yuhibbu aliman. Joni ku. Pas teng ini niku cinta seneng dekat punya teman akrab bernama fulan. Lah fulan itu cinta ulama. Wis pararel gak Popo Makanya kata ulama ada bukan keutamaan mencintai ulama, mencintai pencinta ulama itu keutamaan. Jangan lagi mencintai wali, mencintai pencinta wali niku ulama. Napa malah sing nyintani para wali? Wa ashabul karimi kiramu kata Habib Ali Habsyi. Wong sing cinta wong-wong mulya iku pasti wong mulya. Wong nek cinta mbek wong sing gak mulya niku pasti gak mulya. Makanya kata pujangga, Man asharo asrofan asha musharrofan wa mu'asharotul andali ghayru musharrofi Wong sing urip di dunia, cinta nih wong sing soleh, wong alim, urip bakal masya Allah mulio. Tapi wong lek sing cinta dan kumpul nih wong sing gak karu karuan, urip bakal hina. Awalam taro jildal hakiri mukabalan bithagri lam masora jildal mushafi Sampeyan obok ngali jenenge kulit. Kulit. Kulit niku hadirin wonten sapi setunggal atau kebu. Sampeyan beleh. Kulite niku sampeyan pendet kulite. Sampeyan potong. Dijipuk kulite. Kulite sampeyan parut dadi loro. Parut dadi kali. sing separo sampean sadi teng pabrik sandal sing separuh sampean sadi teng pabrik Quran Toha Putra kono pabrik Quran sing separuh toko sandal kulit niki padha tekok sapi siji dibagi loro pas kulit niki didol tuku Quran dadi sampule Quran la ya masuhu illal mutahharun gak oleh didemek kecuali sing wudu diletakkan di bawah nggak boleh diletakkan di atas mulia diwoco mukabalan bisa gerit bungi kalau sing moco Quraniku, Quran itu tuh Quran kulit ini sebab kumpul lembek Quran tidak disentuh kecuali suci diciumi oleh orang-orang diangkat derajatnya kulit niku. sing siji kulit didol nang toko sandal, dida-ida aibendino. Melbu masjid lo gak oleh. Jari, sa, jari kulit niku nasibku gak tepak ya orang. Awakku ikla siji asli deh. iki diambungi di muliakno aku kok ya dida-ida. Apamani si wong kudus serangan kabeng ini. eh Di eta eta dikenehno kotoran, wis untung jarene untung kon gak kumpul jidor, tekuk jidor terus bendina Loh, Nggih. kumpul hadroh, kumpul sandal diide-ide. Kumaosa ana sing ngambungi sandal? Ana sing ngambungi sandal? Enggak ada. Tapi padha, lho aku salah apa salahé salah kumpul kon kumpul sandal. akhir e konak mulya kon, kon didek-idek ganok regane kumpul Quran kon di regane kula kali panjenengan nggih ngoten urip kula kali panjenengan nek kumpule cintane wong saleh aulia rega mu mundhak koyok sing jenengi Quran tapi nek kumpule kula kali panjenengan mbek tiyang-tiyang sing ahli maksiat hancur walaupun kita itu sama kulit iku podho tapi salah kumpul Do you understand lho iki paringi conto rambutan rambutan niku wonten rambutan aceh sing gedhe-gedhe niku regane 30.000 sak kilo wonten sing kewujud kecut niku 3.000 sak kilo sing kecut regane 3.000 elek-elek Sing apik regoni telung poloewu Lo badai tanglet Sampai yang sedantan Sampai yang jamin nopo. Rambutan sing telung poloewu Kuabe manis Mesti wonten sing cilik-cilik Di jeruk kuno iku sing kecut Gini apa gini Sing regoni telung ewu Sing kecut-kecut sampeyan jamin apa sedaya kecut Apa bahana siji sing manis Kecut karena kumpul ambek rambutan sing larang melu melu larang regoni melok jadi telung boleh ewe. padahal ini regoni telung ewu mesti ini tapi kumpul ya ambek sing larang melok terangkat regoni iki manis melok ambek sing telung ewuan yo payu telung ewu do you understand kula kali panjenengan nurip niku yang ngoten Nek seleramu, cintaanmu, idolamu, niku wong alim, wong soleh, kaya mbak Yai Asnawi, terangkat. Cintamu itu sudah mengangkat derajat dirimu. Tapi lek sing mbok cintai niku disebut akan artis pemain bal-balan. Ya Allah, sing diidolak no manakip. sing digowoniku niku manakib pemain bal-balan. Manakib artis, gak jelas ya Rob. Akhirnya kita gak ada harganya. Nah niki alhamdulillah berkati haul bah asnawi mugi mugi niki termasuk bukti nek kula kali panjen dengan insya Allah termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah amin Allahumma jampin niki hmm. hadirin yang dimuliakan oleh Allah Terus nopo kinten-kinten sehingga rakno wong alim wong soleh niku diangkat kedudukannya kali gusti Allah. Nopo. Dawa Imam Abdullah bin Alawi al-Hadad Hiyal jannatul khuldul ladhi toba nuzulu hali qawmin ato'ullaha fi sirri wal jari. Suargoniku dicipta no gusti Allah surga sing enak niku disiapno Gusti Allah li untuk sekelompok manusia kaum yang taat kepada Allah. Pak Mbok sampean anak e kiai, mbok sampean anak e habib, mbok sampean anak e siapapun nek gak taat be Gusti Allah gak ada kemuliaan. Suarga niku diciptakno ge kaum sing taat ambe Allah, dudu anak kiai, dudu anak habib, dudu anak sapa ae. Mangane Kiai ya, ya, Hafid niku mau nyebutaken bahwa saya ini kan cucunya Habib Abdullah bin Alawi Ba'agil. Tapi kula niki ateng ngaku putune Habib Abdullah bin Alawi Bagil ba niku isin. Nggih, Orang itu kalau mau ngaku cucunya orang alim, itu kudu alim. Mbahku itu biar walim, terus kon, aku gak ya nyosop nasabmu. Paham gak? Terus aja ngaku lihat anak ewang alim, anak ewang soleh, nek kau tidak jalan di jalan mereka. Dan terus, nek mbahmu alim, terus kon gak alim, terus aja ngaku lihat putu nih, isin, Habib Ahmad bin Hasan al Atos sahibul tazkirin nas niku nate kumpul kali Ashraf wonten para Habib-habib kumpul cerita keramate bayi Mbahku mba kung ini, Mbah mbahku ini, ini. Kemudian satu orang di antaranya berkata, "Alhamdulillah, Mbahku gak koyok Mbahmu." Loh, ini kemuliaan. Loh, lek aku koyok Mbahmu, gak popo jadi nasab itu gak medun lah, kan bawa cerita keramatnya mbah-mbahmu, tapi kan keramat gak duwe, ilmu gak duwe. Terus gawe apa, lah nyosopan nasabmu itu. Jatuh dari tebing, gak kan, ada manfaat. Nih. Makanya kalau niku ngaku putune Habib Abdullah bin Alwi Pak niku koyo isin. Mbah kula niku bojone sangang bolu, Laku siji alehanah ya wa alehanah mut ate rabi maneh wedi. Mangkane gak wani ngaku putune Habib Abdul. Engko wis bojoku songo baru. Nggih, nek wis rabi ping 10 baru ngaku putune Habib Abdullah. Nek sik loro telu sik wedi aku. Nggih. Beliau niku nekat. Kulo nate diceritani ibu kula, Habib Abdullah niku, kulo diceritakken niku mau. saking senenge rabin niku sampe masyaallah madune tekok adromut niku lemari-lemarian. Dhuweke niku dilebokno sore ranjang. Lemari besine isine madu. Kaya-kayae luwe larang madu mbek dhuwit. Nggih. Lah sebab madu niku modalne wong bojone loro telu. Nggih. Nek bojone lek bojone siji perlu madu, kecap ae sampean. Nggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang oh, mbahku alim, mbahku percuma. Kalau kayak Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali terus ngono gak apa-apa. Alimun fadilun abi wa jaddi. Hakata nisbati ilal muhtari wa ana artaji mithli usuli dzaka aksol muna minal ghafari. Alim, soleh, wali, bapakku, mbahku sampai Rasulullah dan aku tidak keluar dari jalur mereka. Bangga tapi wis gak duwe ilmu, gak duwe akhlak, gak duwe amalosojo ngaku. Isini-sini. sini. Kita banggaken kakek kita, kakek kita isin duwe putu kowe kon. Paham? Mangkane turunané wong saleh kudu saleh, turunané wong alim kudu alim, iman nasab nek sampai pedhot teng panjenengan. Khususe para habaib. Sus habaib niku gak mulia kecuali mb ilmu. Bek jabatan gak mulia kalau paling biasa lo Habib Habib, ini Jenderal Bintang Telu biasa gak biasa wonten Habib niku jadi wali kota biasa lek wong Habib alim nah ini ku baru luar biasa berarti tidak keluar dari jalur datuk-datuknya tapi lek wis gak duwe ilmu na'udzubillah eman pedot kemuliaan nasab di dirinya dan nah saya tujukan kepada keluarga besar Mbah Yai Asnawi. Kalau mau niku sejarahnya Masya Allah belajar wonten Mekah puluhan tahun. Muridnya Syekh Umar Sabto, itu yang anu keluarganya yang, yang anak Tolibin gitu. Terus belajar ke Kiai Soleh Darat waktu itu. Terus belajar ke Kiai Soleh Darat, Syekh Umar Sato sama satu lagi siapa? ke termas termisi pacitan sing ngarang kitab mau hibah dil dari mu kitab mu ke masya allah ini guru guru nih wong hebat hebat nih lah kalau sudah seperti itu anak cucunya ini jangan terus putus eman kalau kemuliaan di muka bumi ini seperti kemuliaan mereka ilmu nggak ada. Dawo para ulama. Kot mata kaumun wa ma matat makari muhum. Ada sebagian kaum mati tapi kemuliaannya nggak mati. Al alimu al jahilu nama wata kobla mautihim wal alimu nawain matu faahyau. Wong mat, wong alim itu gak tahu mati. Urip terus. Wong bodoh mati gak urip urip. Nih, wa fil jahli kau belal mau ti mau li ahli. Wa ajsa duhum kau belal kuburi kuburu kata Sayyidina Ali. Wong lek gak duwe ilmu dorong mati mati di sini. Tapi lek duwe ilmu baru urip. Makanya sampean ningali ni wonton arek nom nom lunggu-lunggu di talan, gak gelem ngaji, gak gelem majelis, salamnya ojo assalamualaikum, tambah uno, assalamualaikum ya ahlil kubur. Lewat kuburan sampean Tapi, ini. Tapi nek sampean teng menoro kudus, teng mujana, wong soleh, assalamualaikum, iku wong temenanan. Wa in matu, walaupun mereka matu, fa ahya'u, mereka hidup. Pengalim itu iku gak iso mati. Urip terus tapi wong bodoh wal jahiluna mawata mati. Makan sampean tengali. Hall malam ini hallnya si Yai Haji siapa? Kyai Haji Mbah Asnawi. Kau nok mantan nih. Kulo niki diundang ceramah oleh bupati, oleh wali kota. Tetep nek jenenge wa bupati, wali kota, hole ini niku mantan bupati. Kau nok oleh bupati gak ada hol mantan hol mantan wali hol mantan gubernur nanti diundang mantan presiden nanti kulo hole tetep mantan jabatan dunia itu ditinggal sampai mati mantan tapi gak ono kulo mboten nanti hadir hol mantan kiai asnawi gak ada, kiai kiai sampai seto ya tetep kiai mantan itu coro rodok dihalus no aslinya mantan lah bekas Barang bekas murah pola Anda tahu enggak mantan itu apa? Mantan itu yang harus cepat kita lupakan hadirin. Loh, iku loh hebatnya ilmu. Gawe wong urip sak terus sih. Tapi harta, nih harta, jabatan, tahta, hilang. Mbah saya itu orang kaya raya. Niki sumerap sedanten niki. Mbah Beb Abib Abdullah ini. Mulai Nek mule teko pabrik rokok niku nggawa dhuwit iku karungan. Nggih. Tapi enggak pernah disebut tentang kekayaannya, tapi yang disebut tentang amal, sedekah dan kesolehannya. Cucuknya ini, kalau tanglet belionya nanti mondok tembundi darul hadis darul hadis itu di Malang alhamdulillah darul hadis itu yang belikan tanahnya adalah Habib Abdullah Bagil padahal ya dua pape rokok ya apa perokok haram apa halal eh Nek sing dibantu-bantu, cok ngomong haram minimal ngomong ngomong makruh ya wis ya yes, ulama beda pendapat ya wonton sing ngomong rokok niku halal wonton sing rokok ha Loku lo kulo masih oputu nih saya ngikuti pendapat yang haram nggak apa-apa nggak ya. apa-apa wong pendapat kok kan bukan kot'i ya ini kan khilaf ya. Jangan terus disamakan pengharamannya dengan pengharaman Homer. Kalau Homer itu ijma, Iya tuh dalalah sudah nggak bisa khilaf tapi kalau rokok itu khilaf ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan enggak boleh dan orang itu amanah ilmu gak terus aku mentang-mentang baku dodol rokok terus aku ngomong rokok halal kalau saya nggak suka enggak apa-apa karena saya ikut pendapat ulama guru-guru kulo Nih. tapi ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan makruh sakarpe bahkan ada yang mengatakan wajib Nek rokokan mau goblok kon bongol ngono wis rokokan wis. Nggih. Saya pernah ketemu Kyai Mahfud Selatri. Kyai Mahfud Selatri niki termasuk uh, pemuka NU NO di mana? Ma, di Malang. Masya Allah niku, umure 80 tahun, rokokan kayak sepur. Gak tahu mandek. Kula tanglet Mbah Mahfud. Yai, yai. Jenengan masuk Allah, rokok kok buatan mandek, nopo kalo jenengan, loh rokok niki kek wong wong penyakit, gawe kulon niki vitamin nih gak bisa ngomong aku, ya wis pinter, wong hah, jawab, hah, hah, rokokan itu kok Subhanallah hah, 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 ketemu kali wonten tiang teng di Jakarta dia itu cucunya Al Imam Husain Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim Al Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim itu paling benci mbak rokok saking benci mbak rokok pekarangan rokok saat ramu dituku diobong wes kayak so satu bang pekarangan itu diobong kabeh. Makanya jauh aku di tengah nusuki, aku di tengah tak obongi kape, ku jarum, aku garam, tak obong kape. Dia bakar semua pekarangan rokok, wes kayak sorokan. Kemudian ditanya kenapa kamu bakar harom rokok haram, saya enggak mau ada diaman hadromut kemasukan rokok, diobong kape. Tak ketemu putu ini di Jakarta rokok ada yang gawe niki apa? Mbahku ngaramno rokok, ngobong pekarangane rokok. Lah kok kon malah rokokan iki apa? Lho, aku padha mbek mbahku. Opane sing padha? Lho padha. Mbahku soge pekarangane diobong. Lah aku lah siji, gak pati soge siji-siji tak obong. Niatne niku padha. Kae iso ya, muladuni jawabane wong rokokan niku. nih, masya Allah, nih loman, loman, alhamdulillah, lah, niki Asnawi punya istri namanya Dahlanah, Hamdana, ya, punyai Hamdana, Hamdana ini ku sepupu Mbah Kulo, apa namanya, Jidah, Jidah, ya, Jidah Elok, Jidah Elok, itu saya panggilnya Pak Elok itu Jidah Elok, saya manggilnya Jidah Elok di ini ki kulo ndak ngalami meninggal karena waktu mungkin saya belum lahir atau waktu itu saya masih kecil kalau Habib Abdullah saya ngalami Habib Abdullah niku tiap maghrib mau corotip ya anak putu nih Baca Fatihah niku kata beliau sampai para aulia itu saya satu-satu datang kepada beliau minta disebut namanya. Katulah paling mau corotip kalian lo niku sing dowo Fatihah. Paulia niku ku kuat ya disebut. Terus duit yake. Nek membocor rotip niku, ku, sing paling bauan antar suara dikay duit. Lalu nah, ku kalau paling banter, memang paling cilik tuan duit aku biar. Nih, kula tase iling, mendidik anak cucunya supaya membaca roti bul hadat. Nah niki insya Allah pondok pesantren niki istiqomah mau seroti bul hadat. Karena ini sudah pegangannya para Sahadatuna Alawiyin adalah mengamalkan Ratibul Haddad. Lalu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kebetulan Jidah Elok itu Al-Haddad. Dan cucunya Habib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Soibu Ratib. Khali, khali niku Pak adiknya ibu saya Habib Alwi. Karena merasa ibunya adalah Al-Haddad punya majelis Nurul Haddad ya kakaknya Umi ya kakaknya ibu saya punya majelis namanya Darul Haddad Darul Haddad Darul Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad tadi ngutun ini Masya Allah doha, pak Ab. eh keluarga Habib Abdullah keluarga Mbah Asnawi harus terus put, jangan sampai putus silaturahim setiap tahunnya nih nek ziarah jenengan ke Mbak Asnawi jangan lupa ziarah ke najid Abdullah yang cucu anak cucu Habib Abdullah itu perlu dicatat tadi itu bahwa Habib Abdullah sendiri kalau ke Mujanna, mampir dulu ke Mbak Asnawi agar anak cucunya ini juga ziarah supaya hubungan ini jangan sampai putus iku sing nyeneng noat para arwah usolihin dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nek bapak kulo niki sedo, terus apa birul waliden yang bisa saya lakukan? Kata Rasulullah, silaturrahim ke orang-orang dekatnya bapakmu dan ibumu. ini termasuk. Jadi kalau anak cucunya Habib Abdullah Ba'agil mau birul waliden bakti, orang-orang yang dicintai dan dekat dengan beliau tetap di Anak cucu Mbah Yaya Asnawi, kalau mau bakti dengan Mbah Yaya Asnawi, harus terus silaturahim ke anak cucu Habib Abdullah Pakki. Nah, niki arwah mereka bahagia. Wal arwah junudun mujanadah. Mata arafa minhak talaf wa mata nakara talaf. Mugi-mugi hubungan baik antara kedua keluarga niki dados sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah jadi sebab melepet suarga sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa amin Allahumma amin. 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 amin Allahumma amin Gih, cekap semantan yang sakit kula sampai akan mugi-mugi anak cucu sahibul haul senantiasa dimuliakan dengan ilmu warisan baginda Muhammad dan mugi, -mugi dituntun Gusti Allah diparingi gampang untuk meneruskan perjuangan pondok pesantren dan lain-lainnya agar insya Allah senantiasa menjadi bekal ataupun pahala yang gak akan terputus untuk Soeibul Hol Bahyai Asnawi Amin ya Rabbal Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda Allahumma dina bihudak وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا وقضيتها ويسرتها يا ميسر يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا حاجه الدنيا بالميسره والاخره بالمغفره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب السر سر الفاتحه يا <applause> رب يا رب صل يا رب على الرسول لمحمد